Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, everybody, how are you today? Okay, first of all, let's say thanks to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala because of His mercy and blessing we are able to attend this our presentation. Secondly, we don't forget to say salawat in salam to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim barik ali. who has guided us from darkness into the brightness the uh, honorable our lecturer mayim khairani hayat setumaran SPDM home. okay my friends uh, today we want to explain about technique translation menurut uh, para ahli I am tagut rahman and my friends Qadriye Shah Uh, we are come from the third semester. Oke, okay. yang pertama pembahasan yang pertama adalah teknik translation menurut para ahli. The first menurut Hood. Dalam penerjemahan kita dituntut untuk memecahkan persoalan-persoalan penerjemahan pada dataran kata, kalimat atau paragraf. Cara penanggulangannya disebut dengan teknik. HUT membaginya dalam beberapa teknik, yaitu: pertama adalah transposisi. Nah, transposisi yaitu suatu teknik penerjemahan yang mengubah struktur kalimat agar dapat memperoleh terjemahan yang betul. The example. A trade secrets and confidential, rahasia dagang. Nah, teknik selanjutnya adalah modulasi. Teknik modulasi memberikan padanan yang secara semantik berbeda artinya, cakupan maknanya, tetapi dalam konteks yang bersangkutan memberikan pesan yang dimaksud. The example is the laws of Germany govern Disagreement. Perjanjian ini diatur oleh hukum Jerman. The next, oke okay, yang ketiga adalah penerjemahan deskriptif. Nah, dalam dek dalam teknik ini penerjemahan membuat uraian yang berisi makna kata yang bersangkutan. Karena tidak menemukan padanan kata BSU, baik karena tidak tahu maupun karena tidak ada atau belum ada kata BSA. Example, licensed software, perangkat lunak yang diisensikan. Nah, selanjutnya adalah catatan kaki. Nah, teknik penerjemahan ini memberikan keterangan dalam bentuk catatan. Dalam bentuk catatan kaki. Untuk memperjelas makna kata terjemahan. Sebab tanpa kata penjelasan tersebut, kata terjemahan diperkirakan tidak akan dipahami dengan baik oleh pembaca. Uh, example: "All the software in your phone, semua perangkat lunak dalam telepon seluler." Nah, yang kedua adalah menurut Molina dan Albir, teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir yaitu. Yang pertama adalah adaptasi atau adaptation. Nah, teknik penerjemahan yang menggantikan unsur-unsur budaya khas dalam BSU dengan unsur budaya yang ada dalam BSA. Teknik ini dapat digunakan apabila unsur atau elemen budaya tersebut memiliki padanan dalam BSA. Example, BSU his like fall like a stone. BSA tungkai kakinya seperti terpaku selanjutnya adalah uh, amplifikasi uh, amplification artinya penambahan atau penambahan nah di dalam teknik penerjemahan dengan mengeksplisitkan atau memparaperase suatu informasi yang implisit dalam BSU teknik ini sama dengan eksplisitasi penambahan parafrase eksklifatif. Catatan kaki merupakan bagian dari amplifikasi. Teknik reduksi adalah kebalikan dari teknik ini. Sebagai example-nya adalah BSU Ramadan, BSA Bulan Puasa Kaum Muslimin. Nah, yang selanjutnya adalah peminjaman atau borrowing. Teknik penerjemahan dilakukan dengan meminjam kata atau ungkapan dari BSU. Peminjaman itu bisa bersifat murni atau feel borrowing, tanpa penyesuaian, atau peminjaman yang sudah dinatu dinaturalisasi dengan penyesuaian pada pada ejaan ataupun pelafalan. Kamu seresmi pada BSA menjadi tolak ukur apakah kata ungkapan tersebut merupakan suatu pinjaman atau bukan. The example, BSU Mixer. BSA Mixer, peminjaman murni. Nirmak berpendapat bahwa teknik penerjemahan kata demi kata dalam teks sasaran atau target teks biasanya langsung diletakkan di bawah versi teks sumbernya. Atau source text, sehingga metode penerjemahan ini sering disebut dengan metode penerjemahan atau interliner translation. Metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata, sehingga susunan kata sangat dipertahankan. Susunan kata dalam kalimat penerjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sumber. Setiap kata diterjemahkan satu persatu berdasarkan makna umum atau di luar konteks. Teknik penerjemahan ini umumnya digunakan oleh penerjemahan pada tahapan proses pra-penerjemahan, yaitu ketika penerjemah pada saat menerjemahkan teks mengalami kesukaran, atau ketika penerjemah perlu untuk memahami mekanisme bahasa sumber terlebih dahulu. Metode penerjemahan ini juga biasa digunakan pada tahap analisis teks sumber, atau tahap awal pengalih bahasaan. Contoh, bahasa Inggrisnya, this Oil contains low fats but high calories. Artinya, ini minyak mengandung rendah lemak tetapi tinggi kalori. Conclusion. Translation technique is subject that will be faced not only by students of English but also by translation by translator when translating a text or language to target language. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.